Sebuah video memperlihatkan emak-emak mengamuk depan Puskesmas Lohia, Muna, Sulawesi Tenggara. Dalam video tampak emak-emak berdaster tersebut mengamuk. Ia tampak membanting-banting sebuah barang. Tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya, namun laporan itu menyebut bahwa adapun emak-emak tersebut mengamuk karena honor yang tidak dibayarkan selama 5 bulan terakhir. Sama pakai sarap. Yo, sarap.